안녕하세요, 여러분. 저는 유리스티라입니다. 만나서 반갑습니다. Halo, nama saya Raden Mas Yudhistira Nuzulia Adana. Saya dari CPCC ITF TUI lulusan tahun 2022. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan yaitu Security Manpower Training Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan dan ICT Korea Selatan. Pada bulan Juni lalu saya mendapatkan informasi bahwa ada pelatihan tentang cyber security yang dimana ini 100% fully funded, lalu saya tertarik dan saya mendaftar mendaftar dan alhamdulillah bisa lolos berkas-berkas dan akhirnya lolos ke tahap wawancara. Dan selama tahap wawancara alhamdulillah lagi saya juga lolos sebagai salah satu dari 30 peserta untuk mengikuti sebulan pelatihan online intensif dalam menyelami ranah krusial tentang cybersecurity atau keamanan jaringan. Pada akhir Agustus, saya lupa tanggal 30 Agustus kalau tidak salah, adalah closing ceremony sekaligus seleksi akhir untuk 10 peserta untuk pelatihan offline hands-on training di Korea Selatan secara langsung. Tentunya selama pelatihan ini sangat pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Lalu selain pelatihan juga kami mengunjungi berbagai perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal, yang sangat terkenal bahkan di Korea. Tentunya yang bergerak di bidang cybersecurity seperti NetEnt, Mark Any, NSHC, Seculator, dan LSWare. Ini adalah pembelajaran yang tentunya sangat luar biasa dengan materi yang memperluas wawasan dari setiap perusahaan, memberikan kami wawasan dan pengetahuan baru dengan memperkenalkan perusahaan mereka dan produk-produk mereka. Untuk itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih besar kepada Kementerian Ilmu Pengetahuan dan ICT Korea Selatan, lalu KISIA, NSHC, dan INKOR, dan banyak orang lain yang mendukung dan mengorganisir program ini. Lalu terima kasih juga secara khusus kepada Bapak Gogot Suharwoto sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Saya tidak dapat melupakan setiap momen yang saya habiskan di sana. Nah, upaya ini juga saya harapkan tidak hanya membuka pintu untuk pengetahuan berharga dalam keamanan jaringan, tapi juga memperkenalkan saya pada teman-teman yang sangat-sangat luar biasa dan pengalaman tak terlupakan. Terima kasih kepada semua yang mendukung dan memotivasi saya sepanjang perjalanan yang sangat luar biasa ini. Saya sangat bersemangat dan berharap untuk bisa berkontribusi dalam upaya bersama mencapai pengetahuan yang lebih baik dalam keamanan jaringan. Saya Yudhistira Nuzulia Adana, terima kasih.